sek prayogana. Kamu ono undi apa winan turah harjo moro maturaken diajeng enggal matur retno dumilah. Nuwun inggih Kakang Mas. Iya. Ya, kaya ketoprak tenan lho. Nek ora kaya ketoprak kaya klebon prewangan. Ya ben ketok ayu ngono lho suarane iki piye to kaya. Iya. Nggih. Duh yo cange. Kadah. Gagak Rimang ku njalin tak ora. Wah, sia-sia. Gagak Rimang iki jarang. Ya ora apa-apa. Lho, aku ki agar tak kongwetan. Sing nyuting untuk tanggapan geden iki videone. Sapa? Puntut. Oh, asune Puntut to. Oh, lha aku nek dindinggon mesti melu. Kuwi nyuting ngono ki tok dek bakal ya. Mula niku kepiye? Guru streaming, wah, wes, tenan. Serasa malang menut, streaming terus, wes. Senin kon rodorono, raiku ketutupan pring. Ambok yo ben ketutupan. Malah anu ketok kayane garise ngono lho, Mas. Jane malah apik tagake mbangane raiku. Agak. Amongku Nyuwun dengaren. Nek niku bener. Kula wedi kali Mbah Salam nek ora bener. Apa? Wedi kali ndak ditenung mboten. Kula mayu bagya niki. Masih Joko, mantu njur entuk gawean anyar. Hah? Entuk gawean anyar. Gawean anyar piye? Weh. Joko kali Mbah Salam entuk gawean anyar. Gawean anyar piye? Nek Joko saiki ning Dishub. Mbah Kalam Kasat Lantas. Kosek apa kuwi? Kok Dishub karo Dinas Perhubungan? Nggih. Mbah Salam Kasat Lantas. Kepala Staf Mendarat Lintas kuwi ta? Nggih. Terane lah nutup dalan entuk kuwi nek ora Kasat Lantas karo Dinas Perhubungan. Ah, Mbah Wedok melu pertanian. Kemarin pertanian. Ha niki tandurane hibrida niki Mbah Wedok niki sing teman-teman. Dadi aku mau carane arep mlebu rono ki lho. Dik Joko Klenteng iki saiki wis duwe ngon-ngon to aku ngono to. Ngon-ngon apa? Kethek. Jebulane bareng tak matke sing digawe dhewe. Oh, alah. Arek-arane anggodo nek kok adoh men. Rupute ora jamak ge sing methuke kula ireng cilik rak ya. Lah iya. Kowe nek Mbah Salam ya. Ora ya, aku cinta nek Joko, nek Mbah Salam ora wani aku. Nek si Joko duneke bedes. Kethek. Heeh. Berarti Mbah Salam kethek tuwa no kowe iki. Wong kuwi anake Mbah Salam e. Oh to. Heeh. Ya ora apa-apa patutan karo aku dadi kono kethek lanang aku kethek wedok ngono. Nggih cetha kula namung donga Mas mantep. Iya. Mugi-mugi pinanganten sarimbit tansah saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Wis iso kaken-kaken kaya bune gedhe ngene iki lho, Nok. Iya. 50 tahun ya to. Sik kaya sapa? Aku. Mantene konjuru kono. Ayo. Ojo. Ngapa? Ya ojo piye? Lah iki bojone mati wis. Lah nek ra wis cukup taun wis nganti tekan 50 taun punjul. 50 taun punjul iki upama mati ra ya deng lumrah to, Mar. Wis marem lho kuwi. Sing ngomong sapa iki lho 70 ra marem-maremmu. Sapa iki? Kuwi 70 karang kae celuthak ya. Lah ra wis suwe to? Ah, ceksine ya kowe ngono lho. Kowe barang ya tak cuthakine biyen. Apa mawon? Iki ngapa sih? Ding Mbak yakin ding Mbak. Nek jujur yakin jujur kiteng wong sak pasar. Jane niku gandrung kali kula jaman sik ya Mas ya. Heeh, biyen. Sudah walu nggih. Kula isih kinis-kinis isih nari ah. Wah, Jan. Tenan Jan biyen Yati ku anggere apa kuwi bar gambyongan kuwi ning Tobong. Terus Yati iki apa njuget dadi ekstra kae Bali. Wah. Wes aku nyaron. Wah, aku nyaron ya tak apik-apik iki kae. Dasare aku ya sir karo dhek klirak-klirik. Ora ngerti sakane desa malah ditengi karo Maria. Jarke aku. Aku ora ngerti kok Mas nek jenengan seneng karo aku. Lah kok saka kowe ora perasaan. Lah kok nek ngerti kira-kira apa dadi bojo sampean ya ngenes yakin. Wis rupane elek bola-bali sedih ditinggal lunga terus. Ha iya ta. Nyatane iso dadi ketemu tuwa nggih Mas. Oh iya. Ning nek sampean milih Lik Maria ku ya wis bener. Heeh. Piye bener le. Wong iki karo Lik Maria ku nek didelok memang bagus bojomu sik dhisik kok. Heeh. Aduh. Waduh. Wah, iki saiki mergo kupen laris. Bedhek jaman nyoron ku golek utis nang Tobong iki. Ya kancaku yo karo kowe to Mas cerewet. Lah mulane kula mengandhake ana apa entene to? Ah iya mulane kuwi. Lah rombongane yo aku karo kowe kok. Angger nang kelas kae cileke gajah-gajah. Dhisik rokok urung ana sing nganggo filter mek jupuki. Terus dibedheli digeki koran. Wah, enake ra. Jan nikmat ya, Mas. Wah, niku sik kuwi lelakon kaya ngono ki sak tenane ora mung Mas mantep. Gurune iki ya ngono kuwi. Sopo? Pak Narto Sabdo. Kok ngono? Weh lah iya lah aku seksine aku ning Semarang ya terus bar wayang wong ngono kuwi to. Pak Narto iki medhene iki ya kaya kuwi mau sing mbok kandhake. Engko terus bapakku iki ngelusi klobot lho Mas. Ya. Ora ra klobot ngguntingi koran. Kuwi ngono tenan. Wong ngerurus entuk nggo medang mlebu ngono terus bapakku kuwi ngono. Kang gampang iki lho. Undang-undangane kan gampang. Ya. Nggih ta? ngono kuwi le. Terus kene jit ngono bapakku iki jenenge Sujito. Wong aku nek turu mung nek kelas kae karo iki. Oh, tenan. Ngandhake pengalamane dadi kere ngono apa ora? Lho, iya pancen ya ngono kuwi. Ha iya mek kere kok dumuke mbok omong liyane. Lho, ngene lho Mar, lelakon sing pelakon dadi ya pengilen, dadi wong kepenak kok ora mara-mara kepenak, kuwi nganggo rekoso ngono ya nyuk. Yo, piye? Ora piye-piye. Nek kene berarti ya sedulure Joko karo Mbah Salam barang. Oh, kowe ora tau biyen. Aku ora manggon nak turu nang ndur kelas, nang ndur kelas wis apa kowe ora nang gone, aku ki turu nang ngisor teratak kuwi, nang ngisor ngono kuwi. Lah kok juragane iki ning dhuwur. Iki ndelok nguyuh lek omah metu. Nguyuh turun kan nguyuh aku kok. Lah kok godhog-godhog pakan. Nang jatuh di nguyuhe pura. Lha mah turune ngono to? Nggih kuyuhan. Nggih. Ana ngono kowe karo ndekku. Udara aku ngono. Jan tenan-tenan Mas. Wis jaman biyen ya kaya ngono lelakone wong nek urung ketrima ya. Nggih. Iya, iya. Saya tigo kanca benggala. Putra-putra generasi penerus ya toh. Iya. Pokoke saiki Mas Mantep, Mas Purbo, Mas Warseno Sleng. Iya. Iki ayo teko ta iki. Wonten apa kepengin kok. Ya terus gak kene. Dek Purbo karo kene Dek Warseno. Yo munggah kene yo. Guyon supir ketemu. Yo munggah kene yo sepote ta. Nggih, dalu, Mas. Anu nuwun sewu Dek Warseno tasih teng wingking. Oh, ya ya napa penteni sik. Melu olah-olah lho. Menika kanca-kanca dalang rawuh sedaya, Mas. Wah, alhamdulillah. Nggih, kanca Suwarawati kathah rawuh. Ayo lumrah wong ya nggone seniman dalang nggone Joko ya. Srawungane ya akeh. Sinden-sinden ya akeh, cara sinden-sindene urung dibayar ya enak. Oh, lha niki pun rawuh nih, Pak Insinyur. Jajai. Wah, mengko to Yayi Insinyur. Wangsulana napa Kakang Dokter Andes ngono. Wonten napa Kakang Dokter Andes Purbo Asmoro? Niki Mas Mantep kula kinten kala wau komplitan kula mbedugi wah krida waca Sangkar Bima. Jebulane niki kok krida sanggama. Iya. Iya krida sanggama terus karo metu apa kuwi? Niki wau nek darani sarung. Mas Insinyur jenengan iya Dimas dosen ngoten. Kula wonten dawuh Ibu Dokter Anda. Matur nuwun. Profesor Marwoto kabaripun kados pundi? Telek. Oh, bandhe gawe kok malah elik. Oh, iya, aku nyuwun pangapura ya, Mas. Pas sampeyan duwe gawe aku ora iso sowan bape bar persis. Aku eneng nggo yo jane yo kaya neng di Gondol Kesuman Kota Baru. Nggih boten napa karang gawe anake dene mesti bengi. Dadi sedulur. Ah niki mung sing ra digawean ya ora mara kok. Hah? Lho kok digawean niki pas ora digawean ya ora mara. Sapa? Niku. Sapa? Cah Riko Mburi. Sing gawe mara. Apa iku lho? undangan siji nggo cah 70. Pakde. Nggih. Pakde, mantap. Apa? Budhe Yati pikantuk. Mas Purbo pikantuk. Kula niku lho sing sandingan bendina niku malah dilalekke kula. Karo kalih Profesor Marwoto niku. Dados mboten diundangi kula. Oh, ngono ta. Kuwi tetep moro ngian. Oh iya. Ning sumbangane kula suda. Nggih. Oh. Lah mung mboten entuk napa-napa. Disuda ta bar kula terus dipotong. Awak jancane niku nek ora rawuh ki ora apa-apa kaya Mas Mantep barang ki ora rawuh ora apa-apa. Saiki teknologi canggih, ya ta. Ora. Oh nggih. Transfer. Transfer. Nggih, transfer benten niku Budhe. Bentene pripun? Playune benten. Oh ngono to. Wah, niki enten duit lanang duit wedok niku pun beda niki. Dana kenakalan metu sini. Dan dana keranjingan. Niki sing dipikir niku Mas Klenteng mawon. Dadi iya, piye? Ngeten. Saiki pun tuwek tenan lho wong pun mantu. Iya, pisanan to tuwek. Monggo urung mantuwe wis tuwek. Wae dadi iki nganggo kupluk wae kok iki kok kleru kula nyalami. Mbah Salam, tak rangkul bulane Klenteng. Tak kira Mbah Salam. Lah ku nek dijajake kaya nang kula sedewa. Nggih, nggih, wasan. Elok nang kulon. Agek mlebu kok gamelane Klenteng kok malih saiki ngompior men ngono. Iki apa sih? Gamelane ndek Klenteng dhewe ta niki? Wudu iki saka Karang Pandan. Sing buka wadi Mas. Kok Karang Pandan. Iki trek sing bayar aku trek iki gorene iki. Aku entek sampat dhewe ngutung ora ono. Ais beres aku. Ah ngenteni kok mulunge iki piye? Mulunge copo kok didengiki Mas. Dijoli ora kan iki. Kok iso karo aku lho. Wong kono sing komunitas dalang. Ora ta iki kok abaike ora ketok ndak apa-apa. Niki wau sek pijet. Weh. Ya. Wau ndodok rekane nulungi putune dengkule ketekuk. Nganti dia dengkul ambek ketekuk. Ya ngerti ya bulane. Sing pengalaman ndodok kono. Dadi rada mriyang ngono apa piye? Ndodoki sapa-sapa kuwi. Ya. Dadi. Iya Mas Marwoto. Niki abang Kirun aku dengkul ora iso ketekuk. Ana ta. Sirahe ora iso nggo ngono to? Heh. Sirahe ora iso nggo ki apa arep breden ngono. Ora aku dengkul ora iso ketekuk. Tamu. Oh ngono. Ya provinsi engko Drengas mrene. Wong iki dipangku karo abahe Kirun ning duwe gawe. Sing penting lak pengen. Kok kabeh kok mangku to, Dik? Maksude? Pakde Mantep mangku, abahe Kirun mangku, sampean mangku. Lah Klenteng iki wis ngopo? Ngeten nek Mas Mantep niku gurune disambati Mayang. Nggih. Nek abahe Kirun niku bapak angkat. Jadi Klenteng niku anak asuhe si anak asuh. Anak asuhe abahe Kirun. Ya pokoke manut cangkeme Marwoto lah. Lah ya anak asuhe abahe Kirun. Terus panjenengan pinaka sedulur. Wong tuane juga mula Mas Purbo. Pak Purbo ya tetep dianggep pepunden karo Klenteng mula diaturi rawuh. Ora kon dalang ning ora ketang sak gebiaran ngetok. Sing tak gumuni ngene lho, Mas. Klenteng iki lho, Jan. Ya perkara tiru ki ya menane kok kabeh kok ditiru. Aku ki udut nganggo pipa, Terus aku ki nganggo sabu rupane apa ya? Nganggo sabu. Wis, aku nganggo gelang, tuku gelang. Terus Mas sak nguyuwe ditiru. Lah wong dempen tenggen kula dianu kon delok kula. Mas Purbo, niki pun padha napa dereng? Lho ngene lho malah tak omongi. Kok ben pelek padha karo aku, untumu tetek ono ae. Aduh tak teteki yo dheke pringas-pringis mawon dadi ngono. Kuwaten wong siji nguyuh dadak dikandhake. Sing digawe Klenteng iki apik lho Mas. Kalem. Disalami sapa-sapa iki wong pekok emang blinguk-blinguk. Dadi iki tamune apa bingung ngono. Aku sapa? Lah pun dangu Mas, mongko aku wis suwe ning kono lho. Lah Pakde Mantep dewe mriko diwalik. Wong manggone ning kene ning diduk aku ning mburi. Lho, mriko dik mriko. Lah wong aku wis ngelungi amplop dik ditagih nek kok kowe mau urung ngono kuwi lho. Malah ngono kok piye? Bingungan kayak iki bingungan. Lah jenengan pun ngelungke dereng. Lho aku lan kok malah njaluk mriki sing ampun ngaten iki. Sing iki enek sing ra nyuwara mergo ora ngopo-ngopo. Napa? Ya enek, ora ngopo-ngopo blas teko kene mbuh lali apa mergo kok kancane ketemu. Iki genek biayane ya neng. Sapa? Enten blas kula nunggu ketemu teko ngantos sakjane mendel mawon. Sapa? Padahal kotake teng mriko. Ming diliwati tok, diwaos tok. Enten ya. Ya ku wong bisu. Oh aneh kok Mas. Wong semaput. Ada apa cedak? Halah mboten ada-adong jeretane awake dhewe niki. Oh. Sampeyan niku kok ora sampai ini yang ngendika aja bingungnya penduduk toh. Lah sing rumo aku ora ngarani sapa-sapa dhewe, aku mau roh ngono lho. Nek sedereten iku ming liyati Mas Purbo kula jenengan. Lah nek kula mpun genah klenteng dhewe. Pakde Purbo nggih pun genaten kotake. Budhe Yati kula ngertos. Aku tak manjeri kok pisan. Lah aku sing durung ngerti sampean, Dik. Kula pun entuk kok. Entuk apa? Amplop. Lah ya tok, Dik. Geseh toh? Iya. Begitu mlebu. Lho, aku mau kleru mlebokke loro ya teng aku ngono. Oh, iki Pakde tak balekke siji. Aku entuk. Jago kok loro. Isine 2000. Lek mung esuk manak loro. Empun kula sak bateh mara mriki kabeh kok. Iya. Nggih, Mas. Jago Klenthen niku biayane entengan Pakde menawa nggih. Sing gumunke niku apa-apa dinyangi ta. Nggih, alron. Pun alron niku. Lanang wedok nyang misale. Kendangane nggih apik, wayangane apik, lucu, ludruk, toprak, banyol, saeneng-enenge kok dinyangi. MC banci barang dhek. Wah, lha nggih niku. Kaget kula ten Solo ngoten niku. Ki kaya Sandirono ning kok dudu apa turunane lho ngoten. Wah, jenenge Dede Sandirono. Napa? Sandi Klenteng jenenge dhek. Ning ae karepe argae kagetan nek pada suka kae ning daleme Pak Untung kae. Awah dandan wedok Klenteng awah. Terus kowe dandan gareng terus. Aku gareng. Apa ora kencan kok montor iso jejer iki lho. Dadi Klenteng arep gawe kagetan ngono lho aku ya kaget dhewe yo. Ora ono kaget kok ngandhak. Iki sapa iki kok iso semende ning montorku iki. Lah kula lajeng medhun nek bingung to. Mutar iki. Oh iki Klenteng mutar iki kok ngene. Bolane jedul ngono. Banci. Mboten. Jare nyandang wedok. Kula mlayu dhisik. Karepku kono senek garenge. Nah, aku wis ngerti. Aku wis badhe dandan, aku nek ra munggah bosok iki. Munggah, turuk-turuk-turuk aku mlayu dhisik. Gareng Semarang kae wong edan kae, gareng edan. Wong senek garenge kok nek gareng rono iki genah wong edan iki. Lah terturuk-turuk bareng munggah kok garenge ru munggah malah pejabat sing enek. Mutar aku badhe ngrongos ning sini. Aku ki kate melu bingung lho Mas. Ki jene bogah ngopo nek dadak gareng nek galak men ya. Sapa-sapa kok diuneni ya. Pirang-pirang nyangan ra oleh duit to Mas, Mas. Lah yo wis padha to. Padha kali niku, ku yo ngandani sesuk ketuprakan ning Bantul wis lakone sing gawe aku Yati Marwoto kudu main. Wayahe tekan Mas jenengan ten Bantul ora aku ning Bandung. Lho Bantul apa Bandung? Bantul apa Bandung? Aku neng Bandung. Jare ndalangi ten Bantul. Walah rong sasi ora mayang kok saiki tak batalno to ya. Apa acara? Ah iya. Sing cetha pinanganten sarimbit Mas. Nika mugi tetep rukun yen sinamadan. Sing kakung tresno karo sing putri tresno karo sing kakung. Ibarate menika sing lanang mikul, sing wedok gendong, sing lanang mikul, sing wedok. Oh iya, mulek ae. Tembok ora arek. Gotong royong lho Mas, gotong royong. Lho iya gotong royongne ora sing lanang mikul, sing wedok ya ora kaya. Sing lanang mikul. Heeh. Sing wedok gendong. Sing lanang mikul, sing wedok. Ah ya wis karepmu ngono lah wis. Sing penting sing wedok bekti karo sing lanang tresno karo sing wedok. Amin. Mara tuane lanang seneng karo kok mulek men to, Dik. Wah niki anak-anak kula, Dok. Wah ayu-ayune kaya ngene. Ya, ah, tenan iki. Jindian ubrukan tenan. Saiki ditanjake sik ora ketang sak kempiangan. Saiki adhiku Warsena kon bawa bawanana wae. Sak-sake sakarepmu kok ben ditutuke karo ibu-ibu walenggone tolongane sing suaramu apik. Wis laris. Amin. Iya. Niki kanca-kanca pedalangan kathah, Mas. Nggih. Mas Kangkong, nggih, enten Triluwe, Mbak Wulan, sing lajeng nika sing streaming nika nggih dalang. Oh. Penrut. Kok petut to, Dik? Kuwi lho. Putut cah seragen kuwi. Putut. Kuwi jenenge padha karo anake Klenteng to. Nggih. Oke. Nek Klenteng ya putut. Iya. Puniki ya putut. Ludruk saking anu beda teko. Nggih, Cak Tawar. Teko. Karya budaya tumplak blak ten mburi niku. Wah, syukur alhamdulillah. Sing seneng Mbah Salam. Angger tamu teko kon dhahar dek melu mangan. Ngantek kemlakar. Lek mau wis mangan sego pecel barang kok, Dik. Lah sik ta. Jare mau ki arep njupukke aku iki pangan dhewe. Seringguan. Lha muni kesempatan wis ora mbayar kok tak tenani ngono. Sing tekan mburi bareng meteri kanca-kanca karya budaya wis ora kuat metenge nglekar. Mbah kae tamune do teko meneh. Ayo mangane ora rasa cerewet. Ja. Wis. Ayo diwajeni bawa wis monggo kersa. Wis dadi-dadine. Nggih. Sak muni-munine wis ayo pokoke bareng-bareng le apa sumpang surung karo Ki Joko Klenteng. Nggih, sinten kok Pak? Ya, monggo. Obanine balapan le nyopir karo aku. Kaya ndek ben. Kok ndek ben. Piye, Dik? Cek doyo. Niki saking Surabaya ketoprak nika ngeblong lampu merah tekel polisi. Gini ki beliaunya niki. Bapak itu tadi anu aku lho temburi kan. Saya Warseno. Warseno siapa? Habis dalang di Ngawi, Pak. Polres Ngawi. Tapi bapak tadi salah. Kok tau klo buka ki mobil atau apa ki. Wih, betul kan? Kandane supir aja entuk nglanggar. Dadi niki dalang kondange supire dagelan. Lah wong tau karo aku hormat polisi buka jendela ngono. Mana surat? Surat teng Jakarta ngono. Malah kurang. Lah nek semiter ki aku mlo, aku ki ora duwe truk mergo ora iso tuku. Lah truk tanggaku tak tulisi Abdi. Nah, nggone Pak Anom to. Bareng ning Ngawi cekel polisi. Oh, Pak Anom monggo, Pak. Lah kita. Monggo treke tanggaku. Mula saeneng-enenge trek tulisan Abdi, ora kecekel. Lah iki nyatane yang ngene, supire deleke yang pun ngeblong. Dih, oh siap aku. Aja ngeblong le. Nggih, Pak. Kalah ya ora. Ming aku kalah sugih. Ora iso, polisi iki moh karo sampean anu lagi di stop ngono ki weruh nun sewu to. Giginya itu dia itu sudah. Gigi napa? Iki wis rambu-rambu kok, Mas. Dadi anggar polisi arep turu rambu. Oh, iki wis titen. Kling, oh Marwoto. Iki dalan loro kompak ngenceng. Arep ngrubut lagi ketek. Siji dos. Wah niki niki teng omah kula entuk berkah niki. Berkah apa? S3-ne lulus. Weh, mergo suwanten dalem marwatan. Waduh. Ditelepon kuasane. Wah, Dik, alhamdulillah, Dik. Apa wis rampung S3-ne. Niki wah. Ya syukur. Tetep nek awune dhuwur kula. Ya. Hah? Awune dhuwur kula. Heeh. Awu nggo kesut teleke dipamerke. Ora apa-apa, sing penting luwih dhuwur. Ya. Engko anu ben dibaceke ibu-ibu wareng ngono sak karepe ngono sapa sing arep nyindet. Monggo. Nggih. Yo. Engko nek Surabayaan men Cak Tawar. Ra apa? Yen ning Tawang ana lintang akomo derek radione sleng ku lho akomo dadi lak daleme Pak Anom karo Pak Sleng lak gur 100 meter lah Pak Anom ki pendak iklan kuwi iki mesti tindak nggone Pak Sleng mung arep muni aku lha ndek ben iki udan-udan dipayungi bayu iki rono aku niku anu bes niku lho Pak De pergantian acarane niku ra enten rekamane Pak Narto kalian Pak De Anom nalika wonten Lukananta. Oh iya mesti pun Pak De Kemutan to niku. Iya iya niku terus diatas napa iklan isbes ngen kula niku. Transisi. Perpindahan acara. Sampeyan iki bowo aja. Entuk-entuk aku tak urung tau roh ki lho suarane Lek Marwoto kaya apa to lho. Ora sikilmu ki lho. Kudu ngayu. Tuwa barang. Wih, katoke lepis. Wah. Wah, duh. Gambari dong warung. Iki ali-ali eling-eling kok Papua iki. Waduh lho, Batu Kalimaya. Oh. Apal dhek. Apal. Siji ki alon-alon Kidul Solo. Kuwi kiai tundung kok kuwi. Ayo tundung apa? Ayo teruske. Ora iso. Oh, wong kok ora tanggung jawab. Gerang koplak datang nganggo jin bareng apa? Lah aku nek jin ki dhuwure ora kupluk ya. Apa? Lho. Plontos. Sing gawe peraturan sapa ya, Mas? Pemerintah undang-undangnya ra ono, kupluk kudu kathok. Ha ora kena pasal ngono antem. Ora. Apa-apa kena pasal. Ya pasal kawak Medion kuwi. Jare ndelok. Sepiro? Cahayu. Apik kowe lho ditoke. Ora iso. Cahayu aku ngenteni. Hebat apa kaya wong adan. Ndane. Kaya wong adan kon kuwi. Ah wong mau dikon nembar. Bareng saiki melu bawa diseneni. Jane karepe pira sampeyan kaya bokong dikukur iki tak rasane. Ora dikukur gatel, dikukur mlicek iki lho. Matuke. Heeh. Diremason. Nek mlayu banter banget. Adan iki cara ngayojo lak slendro to gone sampean. Nggih. Hayalah sholat. Ngono. Allahu akbar. Allahu akbar. Nggih, Jogja ngoten niku. Jogja, heeh pancen yo ngono. Nggih, nika Allahu akbar. Allahu akbar. Kok sini suarane Pak De Marwoto asli. Udu kula niku pelok sendiri ora iso bedake. Ya. Oh, kita dolan ning kene, gaene panen ajan ning masjid. Bareng Allahu Akbar ngono kok meneng suwi. Ngapa, Dik? Iki ngopo kok seneng iki? Mulane mudhun saka nggon menara iki kupluke jiglok dijupute bali munggah. Ayo ndak ora sah to wong iki tibae ora sah. Yo. Budhe Yati nggih. Marang meko hanya kasar saking Hungaria ya Mas. Yo gawane Mas mantep nih. Iki perintah terus ning rang lakoni. Wit gedang awoh pakel. Omong gampang lakoni. Lagi, monggo. Suntakan watani nekeli bathuk ya apa ya bareng angin pusing masalahe lha ku nyumbang kokean gone kok pusing mbiyen piye. Wah niki nek Mbak Agi lak saking Hungaria to Mas. Nah piyayi kulit putih tegese wong Londo lah wong kene nek ngarani mesti wong kulit putih mesti Londo. Monggo jane aturane kudu wong manca ngono wae ra Londo urung mesti nek putih Londo. Kancaku jenenge sabar sing mati mbiyen ya kudu Londo putih. Setor. Nah, nggih. Nah, niki terus jejer kare Budhe Yati. Budhe Yati nuwun sewu lak rada cemeng to, Dik. Nah, nek jejer karo Mbak Agi nganten lak kaya anu niku. Kaya lapis. Mboten. Pinang dibelah dua. Wuh. Pinang dibelah dua. Lah piye to jenengan kan madake sapa wis. Pinang dibelah dua niku pinang sing segera, pinang sing basa. Sampeyan kok ngulat aku terus, Dik. Arep ngarani apa? Ora melu-melu. Sajake sentimen tak jejeri. Oh mboten kula santai mawon. Lah kok geneng-geneng pindah kono ngono. Ora. Jane mung wedine iki kalah bagus asline. Oh aku merasa kok. Merasa apa? Aku kalah bagus kok tak akoni. Iya. Ning lak wani rabi ping 3. Oh. Ning lak urung wani karo londo. Apa wani dadi bojone Agi? Ngatasi ora? Sampeyan gelem ragat. Loh, sing ragate Pak mantep lho. Mboten nek kula malah dilemparke. Anek kula kon entuk Agi sampean gelem ragat nuwun. Tak tandangane. Taragatene. Ayo, taragati. Wis wani. Wani boyoku dikai power steering menurut ben. Boyoku kaya power steering ben opo? Amen banter lemu pengen sampean yo nandinge wis tuwek karo tahan nom gawe luar negeri. Oh. Nandinge saiki ya Dik, mbok jaman biyen ngono ya. Ah, coba aku ngerti kaya ngene. Zaman aku isih enom. Oh. Ngopo, Dik? Niku yo isih bocah wong tuwa. Ya terus, yo, Dan. Monggo sinten malih, Mas? Sayang. Ora iso. Ora iso piye Mas Warseno wis njenengan? Apa mau? Oh, wis ayo. Janji-janjiku eling. Janji-janjiku eling. Iso lho, Bang. Suarane apik, mbok sok ajar dalan. Sumedhot rasing tias ingsun. Nek ora kebacut dadi dalang iki jane aku wegah. Marai kebacut. Mbok laris mburani kebacut dadi dalang. Pilih dadi pelawak. Berat. Dalang iki berat nggih Mas Mantap. Tenan. Wis pilih dadi pelawak ya, Pak Dik. Nyambut gawe wis tak golek ana wong sak donya sing paling abet ngomong dalang. Penak niku pelawak. Wah, wis teko telat ra apa-apa. Ora iso. Sok nek mati sing bosok sik cangkeme. Aku sok nek mati cangkemku tak copot dhisik. Piye? Ora nek dalang nek mati sing bosok iki apane? Ora wani kula dalange akeh jene. Oh iya. Aku muni ya cek dalang pirang-pirang niku. Mboten aku wedine mek karo Mbah Salam nek karo lihat. Lho nek Mbah Salam ora mati kok kaya di banyu keras. Aning arep ora mati kae Mbak Salami mesti terakhir. Kok iso terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis berarti selesai. Terus. Kang Mas ingsun prasapa? Bude Yati, enten sinden niki sepuh daerah mriki. Niki sindene Nabi Sulaiman. Niki kudu dikan nyuwarani nomor 3 king mriki. Ya Allah Bu, sehat-sehat Bu. Ibu. Ya Allah Bu, wah iki nik lek jineman anu Mas Mantap. Slendro 9 mari kangen. Mari kangen. Wah, boleh. Tenan. Ambok jenengan pun Yuswa semanten, mungkin mireng suwanten niki saged makting ngeten lho, Mas. Oh iya. Kira-kira nek robo mantep urung karuan ting, nek mengki krungu suwanten niki langsung ting banget. Ting kentung. Jambi pelok mawon nggih ben teruske sithik mawon mungkin. Bu, monggo Bu, teruse mawon. Mutiar kene. Sik. Piye ting ora? Aku tak nang mburi. Wow. Ah dadi. Areng ngeting dhewe. Si Bu terus Bu. Bumi langit. Tekno disan. Bawarti, ayo. Diren Bu, yuswane pinten? Nembe swidak. Mosok nggo swidak. Nggih. Mosok karo dhewe dinyang ora entuk swidak iki. Karo dulur ya didak tengah. Bu, swidak 70. 70 lho. Kok isih nganggo kotang? Hubungane opo? Lek sing dikotangi opo? Weh wani de ngomongno marang to. Wong dipernah-pernahke ya wis entek kok ya. Sampean wani. Oh ya bet to ya. Sik iki bareng iki Mas Purbo kok sik nganggo kutang. Heeh. Aku malah kuwatir. Piye? Engko dhek hobine dhek sing tuwek-tuwek ra. Ora kebruk san. Lah kok iso ngerti-ngertine ngono lho. Berarti nek ora kebiasaan, soalnya kebiasaane wis padane tumindak olong. Wis biasa jenenge hobbit. Iya, kowe saiki ngerti ora? Pancen aku ki seneng susu bendera. Sing yo nek bendera lak kimlih-kimlih to, bendera. Oh, berkibar ngoten. Lah, nek Mas Purbo susu bendera. Lah sampean diwalik saiki sampean tuwa, sering apa? Susu jaran. Aku susu nona. Kok iso susu nona sing ndi? Susu nona. Cap. Susu cap nona. Oh, nggih. Susu cap nona kental kentul. Ya sing. Ya, Pak. Susu murni nasional. Ben bairian nggih, Mas. Seneng lho. Kae budhe ngono lho menghargai sithik to. Niku kalih kula tuwa kula. Napa nggih? Kono suwidak aku suwidak 9 kok ya piye to? Ning kula mboten ngandel nek suwidak. Kok ora percayanan lho ki. Mboten nampun becak pun umuran kare Pak Marwoto. Ayo dikletheki opo piye nek. Ya lah. Terbukti to. Iki nek jenenge tunggan peti bablas terus. Mulai iso bojone dok kendalan nyangking kuwi kok. Nek bojone wis tuwek, aku pilih sing luwih tuwek sisan. Karuan bojone tuwek iki diapusi ra dong kok sare. Nggih. Monggo, Budi. Tak nggih, Mbak. Tengi sing tias. Sampeyan milih top tenan. Senengane wong tuwa. Ngenteni pe. Dengrek cengkoke lho kowe. Grekel to? Bu. Kalunge lak kirang gedhe, benjing kula tukokke nggih. Nggih. Karet. Lho. Nggih sing Mas ngoten kok. Oh, Mas. Mas Purbo Asmoro. Kuwi ana wong tuwa-tuwa akeh kok sing diparing kalih niku. Lah napa jenengan lak nyindani klenteng pun pinten taun? Pun 30. Pun dangu. Lah nggih, rak nggih mboten kecret napa-napa to? Mboten. Mangsung Solo pun teng Solo to. Nek Solo apa? Iya tak tinggal lunga. Iya. Mboten nek langkung sekecoten dalem marwatan. Apa? Kalung mriku kuatah. Ora iso iki bare wuh iki tombok ra karu-karuan kok kesakno iki lho. Cayane ngantek ngalor ngidul iki. Sik toh cah yo kok ngalor ngidul ora iku sing selebar ngono karepe. Monggo, Bu. Kula jenengaken sinten mawon. Yo, sing monggo panjenengan sing milih sakniki. Oh, ini Denko niki, lha niki sing viral teng rekaman kula kok krasana niku nggih niki. Ana sing njaluk pinggir Jawa. Ya, Mbak yo. Ijek cilik piye. Nek muke nek entuk sindene ora pati semangat. Sing seneng disenengi sing tuwa-tuwa. Sebabnya ora iso meteng tuh, dadi dheke bebas terus. Ya masalah. Karo budhe ini malah aman. Engko tak gonyang Solo to, ora asal numpak kendaraan lewat sawah-sawah, terus ayo leren ning gubuk asmoro. Yah, ya ra, senengane wong tuwa iki. Ayo Den go. Yen nang talangan Ginipun gandeng kanca-kanca pelawak kathah. Niki sing kloter pertama turun. Nah, terus okay. Kloter kedua Om Tawar CS. Ya. Terus kok kloter ketiga sinten meneh? Sing terakhir Mbah Salam. Mbah Salamualaikum. Kok turu. Kewaregen turu. Om Tawar. Ndak mriki. Ya, Cak Tawar ini Cak. Ning lu kok dudun kok tak. Ayo. Ya. Tung tok ketok dudun kok ketak tung kaya. Ngono ya kena. Pamit nggih, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Tawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah barokah sedaya ingkang rawuh mriku. Wah, bludak dalange ki mantep dagelane dalang kabeh. Hebat. Niki wau nggih kula nyuwun ngapunten nggih monggo-monggo. Kabeh. Lah kok minggat iki nyapul. Kempenan kowe kloter duang lho. Kaya lunga kaji ya kloter-kloter. Matur nuwun. Wah, sedaya wau nyuwun ngapunten kali Kang Mas kula, kakang kula saking Yogya Kang Marwoto. Sik duwe kadat iku kabeh ga iso teko Kang. Aku yo sepura. Ga iso teko yo sepurane akeh anane ga iso teko. Tanggapanku sepi ya, Cak. Kudune iki nek tanggapane rame ora sempat ngono kuwi kok tanggapane sepi ga iso teko. Nek rame malah teko, sepi terus tak gawe bayar awakmu, bowo awakmu apa ngono lho. Ora usah nganggo dhuwit. Ga usah ya. Wis waton kowe teko karo nggawa kain jarik iki 12 ngono wis cukup. Wah, itu bakul kok. Ya ora apa-apa, sing penting ana buktine nek iki tresna karo aku. Wis jelas tresnaku lahir trumbu. Apa trumbu apa ya? Tresnaku trumbu karang ngono. Cangkemmu iki gawe conto kok elek ngono. Oh, jancuk iki. Conto kok kaya ngono. Ngapunten, niki Kang Mas kula saestu. Kala wingi demben kula nderekaken kali Mbah Mantep wonten Jakarta Bekasi. Penonton bludak. Oh, iki Mbah Salam wayangan. Sampeyan melo. Ning lapangan ngono lho. Masalah sing nonton para demit begebluk gak karo-karuan. Adi wong nyawangi kaya gak ana penontone, asline sing nonton demit. Mbah Salam mulu masalah. Mergo saka ampuhe Mbah Salam. Apa Mbah Salam klebu ratu ning demit apa piye? Iki mang badhok kae ngono. Ngalem itu badhok. Angger ana tamu terus ayo dar dhek melok ae. Tak video kae sing video kan supire klenteng si Remon. Iki dedeloken. Wah, wedan wetenge cilik kok badhokane akeh. Usus-ususe dobel kuwi dadi mulek ngene tekan mburi barang. Lah ana pitik ayam panggang disaut. Kiwan nek kowe ora krem ndase aku ngangking nyaut ngene gak ndelok. Tuweket kok alus to war sendoke. Bongko ngene lho. Ya sik kewaregen dhek. Kewaregen dhek. Lah iya. Ya ora piye to Cak Tawar kabare kanca-kanca wetanan piye? Alhamdulillah niki doh prei nyempatno adik kula Klenteng niki do gak nrimo terop kabeh. Iki lho. Mergo saka tresnane. Gak ngono, pancen gak sing nanggap. Gak ana job. Awakmu ngentahi ae. Lho gak ngentahi bukti iki. Ngono lho. Ya bener. Buktine awak dhewe iku silaturahim Surabaya Sidoarjo tekan kene nduduno pasedhiwurane. Lah derek kene adikku Klentengi ya sapa nang kono. Ya syukur silaturahmi. Silaturahim. Makane sampeyan sing grek silaturahim mumpung durung kapundhut ngono lho. Aku ki nek regane urung cocok urung tak kekke ya. Oh kayak kelopo kilonan. Ora kok kapundhut kepiye? Lah iki mau nyanyi nembang-nembangi paling hebat. Kula nate teng RRI, teng radio RRI. Heeh. Dinas kula teng RRI. RRI iki radio to? Iya. Iki kon duwe radio apa enggak sih? RRI Radio Republik Indonesia. Rungokno gobokmu. Lah wong kowe iki ngomong RRI iki radio, ora sah tok kandhake wong sak dunia iki ngerti nek RRI iki dudu becak. Dadak dijelaske RRI radio. Makane dagelan tuwek ya ngene ngomonge nek matek cangkeme dhisik nesik. Ora tak simpen jare sing bosok cangkeme sik. Makane nggo kunuk sapa kate nembang gak sembarangan. Harus selektif. Si ndesen ajam tuh nek bagus suarane, cengkok gregel apik masuk. Lah selamat aku karo kukuh iki kan bagian selektif sinden seleksi. Seleksi Pak seleksi. Nggo kuno ana arek nuwun sewu bindeng ya. Mak ngawar Halam, ulang anjingnya ngisi nembang tenggini NNI. Aduh dek aku rek. Udah siar no keliru belanya. Nembang no pok ngulot nandang kulo. Tantang kulo sih yo nyeneng tinggi ngono mak. Jembut ireng. Wah, tak kemuhi. Lo karepeku bener bang cari bindeng kok karepek. Iya. Jembut ireng anak-anak sapi. Jembut ireng. Gak sido wis. Ya iku terus aku dipecat iku. Nglebokno sinden bindeng mau. Sinden bindeng gara-gara ketolongan. Enom apa tuwa? Enom arek. Ah sing tuwa beda meneh. Piye? Lemut putih kok wis tuwek. Aduh. Iki pengalaman temen iki. Iya wong Karang kabeh iki nampa. Mulane wong do bingung to. Anake sop, anake wong apa sing digemuki? So, anak wong apa sih? Ayo sing digemuki. Ya gak ono lho. Ya anake wong bindeng kuwi. Lah kok iso? Anak liyane oh tak gebuki. Nek bindeng ora iso ngono. Bocah nakak tak gemuki. Tunggale emut ireng. Lah iya, nuwun sewu numpak nggone len ya ngono. Nggone bis. Aduh, mesakno wong. Takon ya wong bindeng, Mas. Mas, nyuwun nyewu, Mas. Nyamiten, Mas. Iki ditakoni meneng ae. Mas nyuwun nyewu Mas, pinten Mas tak kandhani. Mas, kok takok mbok diwangsuli sih. Lah kok si Mas ngurun ngansuli diarani nyemoni. Padha bindenge. Kira hebat iku ngono masalah. Wis pokoke ngono ki kompak kok. Dadi apa maneh nek ngrungokno dalang Jawa Timuran lucu. Lah iku ana sing salah paham, iku memang ya ngono versi Jawa. Ayo jarakno wae. Nah, saiki terokno. Ah, dalang Jawa Timuran, kae ngucape kreta. Ayo. Ayo nek nganggo jejuluki sik. Ayo. Patete tuntak dedet. Ro ro lumuro. Nasuan gue coba lek kandem wae pedhot suaraku manati beng puntala sineneng mangkodosi maneknya di beng kaguling. Suaraku kaya telek ini. Ora apa-apa ya cak apa ya telek. Apik. Cuk. Apik teleke mbangane cangkemmu. Ngandrakno kreta. Oh. Ayo. Dalang Jawa Timuran ora dianggep kotor. Gak. Ora. Pauta mangkono sang nata nitik kreta Gunakot tinarik jaran petang pekara. Apa ulus sejaran abang putih kuning lan ireng gadahi kusin mandoro kuwi duweni gaman petut gumbala geni saka Gunung Merapi petut yang dipengkluna kaya kuwung disebetno kaya bethik jebles suarane kepingin banter bonang rata kebat gepuk kurang tenggirat banter gepuk bokonge jaran kenek kontole jaran Iki temen. Nek waduh, kula sembunyi aku lakon patak watu wong tenan. Ini ku temen dokumen yang tenerei. Iya. Pinggul tak WA sampean. Bok bokonge kena kontol. Lha iki lodruk ya ana kok. Roh aku piye lodruk ana piye? Lodruk kan ya golongane PBB kan. Persatuan Banci-Banci ya. Iya sih. Pancen dadi wong wedok iku gak gampang apa maneh ngomong arek lanang. Wong tuwa iku ibarate kendhi, bek kecangking kontol kecangking lho. Maksude yo bek kecangking kontong kecangking. Cepeten dadi kontol kecangking. Lha iki temen. Iya. Kuwi dadi kelakon wekmu dicangking bancine kuwi. Mangkane nggonku playune nang ndi-ndi. Iki kontone gak didik akeh kanca ludruk. Eh gak liwon, gak rasa karo Cak Mewet munggah kene. Ayo kene. Ayo tung tak tong. Oke. Kene tenanan. Ayo munggah, dagelan sing bindeng gak usah ngomong. Mare koyo ayo, urut ae Cak Limon, tak rasa. Niki Sidoarjo ludruk. Sampeyan ngerti ludruk enggak? Dereng ngerti nggih? Nanggap nekakno gampang-gampang. Nek ngerti. Ayo Cak Limon. Ya, ngidung. Gak biasa ngidung, Dik. Oh, cangkemmu minggir-minggir ngono. Ngidung. Ngapik ngono lho. Nedhi lorone mawon. Nedhi lorone. Sing sing der lho, gak der awas kon. Potong gak der kon. Pak mantep. Gadung niku wedharan kula sakit kok tak mantuk mawon nggih. Oh, nggih. Niki slope sinten nggih? Dekku ada apa? Matur nuwun lho. Lho. Lah mantep. Kok mulih nyeker. Kersane kok lho gak ada sepatu mungkin kula sepatoni. Ojo. Sing penting oleh iki dalange kalau sepatu rodo ae. Ayo ngedung loro ta telu. Iki loro mawon. Ayo. Yo, ngedung aja. Mbak Deku awan-awan mangan tebu. Mesti ngono lho truk iki. Jelas ngono kon kok. Kowe kok kentai ngono sih. Gak kentai wis kowe ngono mbok ya dile. Kula ben gadah kanca ngenten kula pateni. Sampeyan mateni iki mboten dosa sampeyan. Iya ya. Terus malah oleh bonus sampeyan. Ayo ngidul. Jaran kepang mangan pari iwak bandeng di bumbu Bali. Terus ya apa kawan? Masuk akal, jaran kepang mangan pari wak bandeng di bumbu Bali. Terus ya apa gak iso awas kon lho. Aku heran delok cewek-cewek saiki ana wong ganteng tingkai kaya pitik memeti. Oh, rasa saiki. Coba ngono. Mari awakmu mbah salam kok. Ayo. Iku jarene Cak Limon. Hop gawe ngarep. Barian ngarep kon menerusno. Teko ngarep dhisik ngono. Nah, ya apa? Dagelan tuwek cerewet. Gak duwe untu kaya dalange padha. Ayo ben. Ya sabar. Sabar Mas, lorone. Boleh nyamon. Tuku kayu tak tugel-tugel. Mangan tahu enak pentole. Badiku aku guyu sampak kemekel bapak turu ketok kon jopo. Mesti ngono kan iki kok. Gak sida. Gak iso ditak. Kancane kok iso ditak. War kowe iki aja ngenteni to, War. Ah mesti iku kok. Kancane kok iso ditak. Belenger aku ketok kon jopo iku. Mesti liyane to so liyane. Aja disamarno sing blokok ketok kontole lho. Ayo, mah adik. Memet. mangan tahu. Kak, sik. Gua terdentai nah. Tahu mana? Peti kayu arane kota nek sirah gundul arane buta. Aku nemu arek wedok tak gonang kadang rusak, dlonoku tak lorot, udelku disosor banyak. Lucu. Putumu kamu sing relevan karo jaman saiki ngono gak relevan belas. Awakmu. Lho contone ngene lho. Ayo. Aja sampe kon ngongkon arek terus kon gak iso dhewe. Gendeng ah wong aku gurune ludruk kok iso. Makane. Lah isokmu ya teko aku lho. Liwon iki isok ya teko aku. Elek-elek masih. Elek-elek mbasi awakmu dipecat iku ya tetep asline wong RRI. Ludruk RRI iku ikon Jawa Timur. Ojo isini-sini. Kumandangi Surabaya ning RRI. Apa maneh awakmu senior umurmu ya wis tuwek. Pancene cangkemmu rusak. Wong kate ngidung kate tak contoni kon-kon kado kaya ngono. Ngono lho. Kon nyene senggaran tak penginge rasa. Awakmu senggarano cek ngidung sik ta. Gak jane aku. Rasa ya omong ngono meneh benek senior ngidung kon meneng aja oleh ngomong ae lho. Tak omongan lho. Kon niku senior iki. Anane kon iso ngluduk perkara iki. Iya isih. Tawar iki ra ya anu dagelan wis pengalaman. Nggih, Mbah. Nggih. Aja sampe kuwi. Mulane ya ben sak uni-unine. Nggih, Pon. Monggo. Keben ngetokke kaya apa suarane. Monggo ketok. Andene dalange ya kakeng cocot pisan. Kapan ngomong kuwi iki? Kembang turi, kembang sukun, nggawa beduk aja disuwun. Paling pegawai negeri nek tuwek le pensiun terus nek pelawak tuwek dadi dukun paling yo ngono awakmu kok ero paling ngono satu sama sing ngejak kon aku lho rene ojo lancang lho paling nyendir kubrit ya kaya iki mang lho asine wis gak sida nuwun masalah. Mbak Mantep sindene kuwata cantik-cantik niki ponakan kula. Anji niki. Ponakan jol. Mumpun dilakekaken kali ponakan kula. Sidoarjo iku kapan lakine ponakanmu? Lho, bahasa Sidoarjo. Ya bahasa daerah. Heeh. Bahasa Sidoarjo. Niki Anggi niki ponakan kula. Agi. Wah, entuk anak Wardono to? Nah. Nah, iya. Nggih. Aduh, biyen kan tak pek dhewe. Terus bojoku kan wong gak mboten wong wedok wong hebat do bojoku lho. Lah kok iso? Dik, aku rabi po, Dik. Rabi yo, tapi tolek-olek lulusan SMA lho. Lho kok apa? Aku golek kanange digolekno karo bojoku. Terus hebat, Dik. Piye? Lulusan SMA tahun 52. Bayangno. Karepmu gawe. Rambane ngit. Telung dina mate nang omah. Nek bagi kan ketok putih ayu. Lah bojomu piye? Modele. Piye bojomu? Raine coklat nggae jilbab ijo. Terus kaya genteng lumuteng ya. Ayo, monggo dipun manfaatkan nggih sinten ibu-ibu iki. Sinten iki? Ayo, Nduk. Iki sapa ta iki Deni lho? Wah, iso kaya ngono Deni. Asu. Ayo aku kan cangkeme lho. Monggo Mbak Deni. Iki nyekar napa Mbak Deni? Nyekar liwon mboten napa-napa. Nggih, nyekar jenengan, Pak Deni. Gendeng apa? Warep wae apa aku mbok sekar ayo. Wong ngene carane ndak kepingin laris nganuto aku. Nggih, pripun niku? Mandi kembang tiap hari malam Jumat. Malam Jumat. Tonggoku penyanyi campur santri. Nggih. Mari mandi kembang awak meloncot. Kembang api ya. Oh, gedeng. Gedeng kok niku. Lucu ya. Jan, der ya war. Der. Ya, suwek-suwek. Lan, nggih. Tutup tawar. Yo. Ayo, Nduk. Lho. Oh, ngedung nggih. Ngedung. Nek kalau duwite lho gak gelem ngeduk. Kembang turi pinggir sumur jula-juli Jawa Timur. Tenang. Duweni dolor jempal kakange enek banyu ngetan pak arahane ojo wani-wani barek wong tuwane iku sasat wani nang ane nah kawang jodohan dolor gak cukup sawulan mulane nek iso ayo asih sahabat lanang lan wedok dolor ayo sing sregep ikhtiar supaya ekonomine cepancen lancar turi-turi cak gak peno kolop nek ono ketumbar glondong dituturi cak gak tau diturut mula nek diumbar gak sapa omah tak melu itu ya tak kawan Gatot kaca rak prengkontani yen petruk irunge yen kowe tresno aja mblenjani yen kepethuk nyang ati ana ya kakak jengkoe parukun kono krono yo ayo ndang lanjut dangdut duet yo dalang bengi iki bojone cuma siji kamar bojomu telu aja nganggo nurun bapakku gak nyambut gawe kon enak-enak turu aja bojomu gak dolan kayaku tapi siji war antene neriman gak doyan sekedar menangan baru tinggi Betul aku golek suket kok lapangan Aneh budoku itu turunan di dalam Sing nomor loro Pancene nyoto Tak tahu kono Tak tahu kono Sing nomor telu pinter jaga omamu Tangan bojoku senengane melek dalu Iki bentuk aku rawati balung Tangan bojoku iso isih turune matamu Kula nek rapi aja angger golek Aku sadar nek praenku elek Ono poso karo sing betah melek awakmu gak cagopo aku tak rapi begenggek rapi begenggek gak ono salahe apa maneh nek cetuk tobaté apa maneh kelem mulih nang omahe tak rapi seminggu begenggek kali mateke lan nek Matek war dikubur ae Ape tak kubur gak ono lagate Iso utang-utang nang tangga kanan kirine Awakmu gak tak dukung kok tak gorengi ae Begenggek digoreng ya apa rasane Begenggek nek digoreng ya gurih rasane Iku apa gak ono efeke nek gak tetep iso nyor cangkeme nek nyor gawanen nang dokter tapi gak ono kok koyo matamu ngombe yo obat apa ngono timbang ngombe puyer luwo ngombe begenggek Bulan Namun semanten Hidungan kula Saya boten torong Kareto Cak Tawar Dalam Ambak-ambak hidungan ngene iki Aku ya seneng lho Cak Tawar Tenang Aku ki tau lho melu ludruk ki tau Nang nggih sampeyan Tenang aku tau Gandrung karo Banci Aduh cengkoe gelut karo adikku tau. Ya jenenge wong seneng ya. Cengkoe nek rewangi aku iki kepengin apa kuwi ngendangi ngremo karo tak gandrungi kuwi. Aku aja ngendang karo suwargi pengendang kudu besari tenan. Oh nggih. Nganti iso aku. Ya kuwi. Niki wau pun diterapaken namine Gending Samira Suri niku hebat. Sore Samira iku Samira Krawitan nek nggonku cara nggonku enten Samira dor kanggo tandaan. Nah, cakepane ya kaya ngono mang. Apik banget nek diterapno digarap lho. Ya tunggale parekane Juna Juli iki mang ya. Iki gak tetek blas mang. Niki cengkok niku macem-macem Mandem. Oh iya, heeh. Enten cengkok Surabayaan, enten Jombangan. Ayo nek cengkokku mang niki wau cengkok Cilacapan. Cilacap tenan. Mboten cengkok khase anu abahe mantep dhewe iku apik banget aku nirokno gak iso. Surabaya kampung 100 kali anak aku cengkok. Hanterba anyuhune petak wong duduk petak mulane dadi anak nurut wong tuwa supaya anak bener aku Cak Markeso meneng cangkemmu aku tak ngitung nggih aku mbiyen aku krungu cengkoke sapa kuwi Cak Markeso lha kuwi tenan kuwi karang kok dheweke iki anu apa ya ngamen nggih siji tok ning ngidung terus nggih iya to nek sakniki pun enten akapela niki apa akapela tiba limone ngeten tukar padu Gak ono perlune ya mergo gak cocok karo jamane. Kon iki memek, iki memek. Bisa seneng ora ilok-ilok. Nggih. Niki memek ngidung. Tong petak gunung dinempak gunung tong hidung cangkemmu. Ndong petak. Ayo. Ndang dipentak. Ngaten mawon, Bang. Ya. Ya, minta Cak Tawar. Engko aja mulih sik lho. Ha nggih. Aja bali sikmu tekan loro lho, ya. Tak antak omongke karo sing di omah. Tak goleki saweran, wis. Ku lho. Kula terus jenengan paringi pipa. Pikir yo eling ha to, Pak. Lho, kula niki tiyang ilingan kok. Go coben apa kuwi nek ketemu meneh tak gawe tenan wis. Kapan? Kulo kek alamat mawon WA nggih. Jelas ngoten, Mbak. Karo Ibu, kene Ibu wis tenan. Nggih. Anu apa kuwi WA-mu kene Ibu, engko tak kene war. Kulo dilebokno teng WA-ne Ibu. Heeh, wis to. Bu. Ya. Piripun, Bu? WA kulo kene dilebokno teng WA sampean. Sampean. Kok kulo gedeng ah. Nomor WA. Lah iya nomorku. Mengke kulo paringi nomere meniki langsung kirim nggih alamat kula. Kirime apa kuwi pipa. Wah, apik wae tenan. Balung kirik. Heh. Aduh. Sing gawe segawon tipe kirik. Pun balung kirik lah mantep. Wong iki dhewe nggih kirik niki. Nggih, matur nuwun tetep niku mawon kersane. Tenan lho, coba bali sik ya. Oh, pokoke Bu ya, Cek. Aku tak nutuke gawean Cek. Ya ya. Nggih, mangga.